Selamat datang kembali di channel ini Mas Abi. Hari ini kita akan coba lihat nih first impression tentang bus efisiensi jurusan Purwokerto ke Yogyakarta. Harganya cuma Rp70.000, dapat minum, kemudian staffnya ramah, supirnya ramah, bawanya enak tapi cepet patas, gak berhenti tengah jalan. Dan harga Rp70.000 kita bisa dapetin shuttle bus gratis dari poolnya bis efisiensi di daerah Ambar Ketawang. Itu persis kalau nggak salah di sampingnya pom bensin yang besar itu ada restorannya yang di Ambar Ketawang. Dan di situ ada shuttle bus gratis. Kita bisa pilih mau shuttle bus ke tengah kota Yogyakarta atau kalau kita mau naik pesawat keluar kota, kita bisa diantar pakai shuttle bus gratisnya efisiensi sampai ke bandara. Rp70.000 itu benar-benar worth it banget. Di dalam bisnya nyaman, cepet, pantas, AC-nya dingin, keren. So, kita lihat yuk di dalam bisnya, dan juga rasa naik bisnya gimana sih, mulai dari stasiun, terminal, dari terminal sampai ke pool pemberhentian istirahat di daerah Kebumen, kemudian sampai ke Yogyakarta. Yuk, kita lihat ada apa aja sih di dalam bisnya, terus gimana rasanya naik bis itu. Ikutin terus ya! We'll be right back.
benar-benar worth banget dengan harga Rp70.000, Rp70.000 bisa sampai ke Jogja atau mungkin sebaliknya dari Jogja ke Purwokerto dengan nyaman, cepet, enak dan pokoknya benar-benar worth it banget ini bis. Jadi kalau misalkan kalian memang video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe dan like video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.